aplikasi Al-Quran. Kadang kita buka, ya, kita buka ada Al-Qurannya dalam keadaan tidak punya wudu yang membawanya atau memegangnya atau junub, sama kan? Ya apa ini? Ulama mengatakan kalau aplikasi yang ada ini itu hafsul dhil, dia itu bukan tulisan sebetulnya, dia cuman hanya apa, mengambil seperti menahan daripada bayangan. Bodoh ambil seandainya ono tulisan, ya tulisan kaligrafi kemudian kasih cahaya, tulisan itu akan ada di tembok. Dipegang gimana? Ulama mengatakan itu enggak haram hukumnya. Itu hukumnya apa? Enggak haram. Kalaupun kita mau buka dari memorinya, kon buka, kon hancur, enggak ono tulisan-tulisan itu ya. Ada tulisan dari enggak ada. Akan itu dikatakan apa? Enggak haram. Walaupun saat dibuka. Tapi ada yang mengatakan enggak, kalau saat ditutup seperti gini walaupun ada aplikasi Al-Qur'an enggak haram. Tapi kalau ketika kamu buka sehingga kamu bisa membacanya, nah itu baru haram dipegang dan di apa dibawa. Membawanya dan apa memegangnya hukumnya haram. Tapi yang pertama itu yang muktamad. Yang ada pendapat mengatakan seperti itu. Lebih baik berarti apa? Kalau membuka Al-Qur'an ya punya wudu. Kalau tanya lebih baiknya, ihtiyatnya, ya dalam keadaan wudu.